Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel Azhari Bandar Kroya. Nah teman-teman, video ini merupakan video kelanjutan perjalanan kemarin, yaitu dari kota Wonosobo menuju ke kawasan wisata Dieng. Dan kali ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi dari kawasan wisata Dieng menuju ke Parakan Temanggung. Dan rute yang akan dilalui nanti yaitu lewat jalur alternatif, yaitu nanti lewat daerah Tambi, terus nanti ke timur menuju ke arah Jumprit, dan dari Jumprit nanti akan sampai di daerah Ngadirejo. Kita belok kanan ke arah Parakan Temanggung. Dan rute nanti juga akan melewati objek-objek wisata atau rest area dengan suasana pegunungan. Oke, mari kita ikuti saja video perjalanan kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita sekarang sudah berada di daerah Parikesit. Dan daerah ini juga menjadi salah satu tempat beristirahat bagi wisatawan yang akan menuju ke arah Dieng. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Dieng, Kejajar, Wonosobo. Dan di daerah Dieng ini juga terdapat beberapa objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam dengan menggunakan gardu pandang. Dan saya sarankan harap berhati-hati di daerah Dieng ini, karena di sebelah kiri kita ini ada juga pembatas jalan yang belum ada, jadi harap berhati-hati. Dan tebing sebelah kanan juga rawan longsor. Kalau arah turun dari kawasan Dieng menuju Wonosobo, view-nya lebih indah daripada posisi view naik, teman-teman. Nah, ini jalannya di sini sudah mulus.
Oke, kita sekarang sudah berada di kawasan wilayah Tambi, Kejajar Wonosobo. Dan di depan ada pertigaan Gapura Selamat Datang, Kebun Teh Tambi. Kita belok kiri, kalau lurus itu menuju ke arah kota Wonosobo. Dan kita masuk menuju ke arah Parakan via Jumprit. Nah, beberapa saat lagi kita masuk kawasan perkebunan teh Tambi Kejajar Wonosobo. Dan di sini hawanya sejuk sekali, teman-teman. Cuma ini sayangnya kurang cerah cuacanya, jadi Gunung Sindoro tidak terlihat dari kawasan Tambi. Biasanya kalau dari daerah Tambi ini Gunung Sindoro terlihat dengan jelas. Nah, kita sekarang sudah berada di daerah Sigedang, Kejajar Wonosobo. Nah, kita masuk perkebunan teh lagi nih, teman-teman. Kalau di sini namanya perkebunan teh Sikatok. Nah, kita sekarang sudah masuk di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Dan harap berhati-hati jika teman-teman melewati jalan ini ketika habis turun hujan, karena cukup licin, banyak tanah yang masuk ke aspal. Thank you.
Nah, di depan ini ada turunan yang lumayan curam, lalu berbelok kiri. Asal lewat jalur ini hawanya sejuk sekali teman-teman. Cocok untuk refreshing bagi teman-teman yang gabut. Nah, ini juga ada rest area dengan suasana pegunungan yang sangat sejuk. Oke, jalan mulai menurun, teman-teman. Nah, ini di depan ada turunan lumayan ekstrim teman-teman, jadi harap berhati-hati karena tidak ada pembatas jalannya. Kita tiba di daerah Jumprit, Tegal Rejo, Kecamatan Ngati Rejo, Temanggung, dan di sini jalannya juga lumayan ekstrim tikungannya. Nah, di sebelah kanan bawah ini juga jalan, teman-teman. Di pertigaan Jumprit ini kita belok kanan, kalau lurus itu menuju ke arah Muntung. Nah, ini kita belok kanan turun teman-teman, menuju ke arah Parakan. Nah, itu view ke atas jalan yang tadi teman-teman. Dan di sebelah kanan kita juga ada objek wisata Wapit, teman-teman. Dan sebelah kiri kita ini ada pohon-pohon yang sangat tinggi, teman-teman. Dan di sini juga biasanya banyak monyet-monyet berkeliaran di pinggir jalan. Nah, itu di depan sudah ada banyak monyet-monyet yang sedang di pinggir jalan, teman-teman. Biasanya nunggu orang ngasih makanan ini di sini. Tapi disarankan tidak boleh memberi makanan. Ini juga ada rest area baru ya, mungkin saya belum tahu namanya ini. Masih di daerah Jumprit ini.
Oke, kita telah sampai di daerah Purbosari, Ngadirejo, Temanggung. Beberapa bulan kemarin jalan di sini juga masih kurang bagus dan sekarang sudah mulus sampai di daerah Sigedang. Dan di sini view-nya juga luas sekali, teman-teman. Pemandangan pegunungan. Nah, di lampu merah Manggung ini kita belok kanan ke arah Parakan lewat jalan baru atau jalan lingkar. Kalau lurus menuju ke arah pasar Ngadirejo. Ya, sebenarnya lewat pasar Ngadirejo juga bisa, cuma kita menghindari kemacetan jadi lewat jalur lingkar ini. Nah, di pertigaan jalan lingkar ini atau jalan baru kita belok kanan menuju ke arah Parakan Temanggung. Nah, bagi teman-teman yang ingin menuju ke Temanggung Kota bisa belok kiri di pertigaan Pegadaian ini dan saya ini lurus menuju ke arah Pasar Legi Parakan. Nah, ini sudah masuk jalur utama Parakan Wonosobo. Nah, teman-teman, sekian dulu video perjalanan saya kali ini. Tunggu video lanjutan dari trip ini, yaitu dari objek wisata Dieng sampai di Parakan Temanggung ini. Dan trip selanjutnya saya akan gas lagi menuju ke arah barat, teman-teman, yaitu ke arah kota Kebumen. Oke, tunggu saja video perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.